Dulu aku itu bawanya dari mana pertama kali ya? Dari Cepu dulu. Oh, dilepasnya dari Cepu ya? Oh, terus habis itu Bojonegoro. Oh iya iya. Aku dulu itu guys, soalnya kan nggak tahu jalan itu ngikutin truk cabai juga di belakangnya. Ya bener kan? Ya betul. Kan kamu? Derem maga, ting mau kaju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku bersama Harto ya, Pangeran Situbondo ini. Ini pastinya apa ya? Ini yang ngajarin aku ke Jakarta, guys. Ayo langsung ke Hartonya ke dalam ya. Guys, ini udah di dalam kabin ya. Nah, ini Harto ini. Halo, gimana kabarnya? Baik. Nah, ini guys yang ngajarin aku dulu pertama kali ke Jakarta ya. Ini udah lama banget gak ketemu. Kok bisa nyampe Madura, Om? Mot apa? Saya mot kayu saya. Mot kayu dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta bawa ke Madura. Madura. Bongkarannya itu guys dekat rumahku ya. Ini Harto ini mau pulang ke Jawa atau mau di sini? Mau sini. Mau apa? Ini mau Pelem besok. Oh. Besok langsung ke Jakarta lagi. Oh, kalau orang Madura kan nggak tahu Pelem, Om. Orang Madura Pelem itu kan, kalau Pelem itu udah di Madura. Itu apa? Enggak. Bukan apa ya? Gaji itu loh. Gaji Pelem. Gajinya ya. Pelem. Iya, Pelem itu gaji. Ya, Pelem. Iya. Kalau di Jawa itu Pelem mangga. Iya. Buat mangga besok ya? Iya, mangga. Nah, pas aku pertama kali ke Jakarta itu pas tahun berapaan ya? Tahun enggak salah 2017-an. Oh iya. Iya guys. 2017-an, soalnya aku udah lupa. Soalnya udah kelamaan ya enggak bareng ya. Iya. Kenapa? Trekku yang dulu itu pas ada di kamu itu ada sampai 1 tahunan apa berapa, aku lupa soalnya. Lebih kayaknya. Lebih ya? Lebih 1 tahunan ya? Lebih 1 tahun. Nah, trekku dulu itu guys, lama guys, dipegang Harto itu. Ada di Situbondo itu lama. Gak pernah dibawa pulang. Pokoknya kalau dulu seru ya. Oh iya. Serunya lewat bawah itu, waduh enak. Enggak ada ngantung-ngantungnya ya? Seru banget, kayak pembalap. Tapi kamu enak banget juga. Enaknya ya enggak, biasa aja. Mantap pokoknya. Kalau sebenarnya aku enggak berani lepas. Kalau dari Bojonegoro, dari Jepun enggak berani. Oh bisa? Enggak berani. Enak kamu, baru bisa pokoknya. Enak bawahnya. Keren guys. Dulu aku itu bawanya dari mana pertama kali ya, Om? Dari Cepu dulu. Oh, dilepasnya dari Cepu ya? Oh, terus habis itu Bojonegoro. Oh iya. Aku dulu itu guys, soalnya kan nggak tahu jalan itu ngikutin truk cabai juga di belakangnya. Ya bener kan? Ya betul. Kan kamu yang nyuruh? Ya ikutin mobil itu juga truk cabai gitu. Sampai itu loh, bemper-bempernya mukanya itu kena batu-batu itu loh guys. Sampai ya banyak anu. Soalnya aku itu di belakangnya terus, soalnya kan gak tahu jalan. Tapi aku ngikutinnya cabai itu yang cepat, kalau yang gak cepat gak diikuti. Pokoknya seru banget. Keren. Awalnya mau cabai kan? Iya, awalnya mau cabai. Gak pernah ke Jakarta, langsung tiba-tiba langsung mau cabai. Gak mau buah, gak mau apa gitu.
Bisa dimakan. Kalau buat rujakan bisa.